Informasi lainnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan presenter Brigita Manohara di persidangan Bupati Nonaktif Membramo Tengah Riki Hampagawak di Pengadilan Tipikor Makassar. Saksi Brigita Manohara, saudara, mengaku menerima uang 480 juta rupiah dan sebuah mobil dari terdakwa Riki Hampagawak. Brigita mengaku ia menerima uang tersebut sebagai bentuk apresiasi. Namun Brigita mengaku sudah mengembalikan uang hasil pemberian ke KPK. Bekerja secara spesifik dengan total dengan kabupaten.